إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang pertama kali kita ucapkan adalah kalimat syukur. Setiap kita memulai khutbah, ceramah, dalam kondisi apapun, kita selalu bersyukur kepada Allah, karena Allah yang telah memberikan segala nikmat kepada kita. Kita tidak bisa menjadi seperti ini sekarang ini, tidak bisa mendatangi masjid, tidak bisa kita mengenal Islam, tidak bisa kita beribadah kepada Allah, tidak bisa kita istiqomah dan seterusnya, melainkan karena Allah yang telah memilih kita di antara sekian miliar manusia yang ada di muka bumi saat ini. Ternyata kita diberikan hidayah, kita diberikan rahmat, diberikan iman dan Islam, diberikan petunjuk untuk mengetahui dan meyakini bahwa ternyata ada yang menciptakan kita, yang memiliki langit dan bumi, yang telah memiliki semua apapun yang ada. Dan Allah lah satu-satunya Rabb kita, pencipta kita, yang telah menghidupkan dan yang akan mematikan kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita, yang telah memberikan segala macam kebutuhan kita. Doa-doa pun yang mengabulkan adalah Allah. Yang memudahkan urusan kita adalah Allah. Yang telah memberikan pasangan hidup kita yang salehah juga Allah. Yang telah memberikan anak-anak kita yang saleh dan salehah juga Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang banyak yang selalu kita ucapkan, yang kita buktikan syukur tersebut dalam perbuatan. Karena syukur bukan hanya dengan lisan, tapi syukur dengan hati, yaitu meyakini bahwa semua berasal dari Allah, dari nikmat yang kita rasakan. Lalu kita ucapkan dengan lisan, kita memperbanyak ucapan Alhamdulillah. Lalu kita buktikan syukur kita dalam perbuatan, yaitu kita melaksanakan berbagai macam perintah dan menjauhi berbagai macam larangan. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah mengutus para nabi dan rasul yang begitu banyak di muka bumi ini. Dalam hadis yang sahih, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa jumlah nabi yang diutus ada 124.000 nabi. 124.000 nabi yang rasul sebutkan dalam hadis yang sahih, dan rasul yang diutus ada 313 rasul. Tetapi yang Allah sebutkan nama-nama mereka dalam Al-Quran hanya 25. Dan ternyata semua nabi dan rasul ini memiliki tugas yang sama, yaitu mendakwakan tauhid, mendakwakan akidah yang benar, menyeru manusia untuk hanya menyembah kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dan tidak boleh melakukan perbuatan syirik. Perbuatan dosa syirik merupakan dosa besar yang paling besar, yang mengundang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami wahyukan kepada rasul-rasul tersebut, ya, agar mereka menyembah kepada Allah, agar mereka mendakwahkan kepada umat manusia bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali aku, maka hendaknya mereka beribadah hanya kepadaku saja. Semua nabi sama, semua rasul sama akidahnya. Akidahnya sama, tauhidnya sama, agamanya sama, Tuhannya sama. Kitab sucinya yang berbeda satu dengan yang lain.
Tetapi agama semua sama, agama para nabi dan rasul, dari nabi Adam sampai nabi yang terakhir nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua agamanya Islam. Kita tahu informasi itu dari Al-Qur'an di surah Al-Mu'minun, juga dari hadis yang nabi mengatakan bahwa al-anbiya ikhwat, al-anbiya, para nabi itu bersaudara, ikhwatun, para nabi itu bersaudara, wadinuhum wahid, dan agama mereka satu, wadinuhum wahid, dan agama mereka satu, kata nabi. Maka tidak ada agama yang lain yang ada di sisi Allah, karena semua nabi yang Allah utus, yang Allah perintahkan untuk berdakwah, mereka semua menyampaikan tentang Islam sebagai satu-satunya agama yang sah di sisi Allah, yang sempurna di sisi Allah, yang diredoi di sisi Allah, yang diterima di sisi Allah, dan dianggap benar di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sah, yang diterima, diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan barang siapa mencari agama yang lain selain Islam, maka tidak diterima agama tersebut. Tidak diterima, kata Allah di surah Ali Imran ayat ke-85. Barang siapa mencari agama yang lain selain Islam, tidak diterima agama tersebut, dan di akhirat pasti demi Allah mereka akan termasuk orang-orang yang merugi. Allah tidak pernah menurunkan agama yang lain. Tidak ada agama samawi tiga agama. Agama samawi hanya satu, yaitu Islam. Agama samawi, agama yang berasal dari langit, yang merupakan agama yang berdasarkan wahyu yang Allah turunkan, yang Allah wahyukan kepada seluruh para nabi dan rasul, hanya Islam satu-satunya. Dan nabi semuanya mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid. Visi dan misi semua sama, mengajak manusia hanya menyembah Allah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah utus pada tiap-tiap rasul, kata Allah di surah An-Nahl, sungguh kami telah utus pada tiap-tiap rasul an i'budullaha wajtanibut taghut, agar mereka menyampaikan kepada umat manusia bahwa sembahlah Allah dan jauhilah taghut, yaitu sesembahan-sesembahan selain Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah, termasuk dari umat nabi yang terakhir, dengan kitab suci yang terakhir, dan kita mendapatkan informasi, dan kita meyakini, dan kita pertahankan sampai akhir hidup kita, bahwa kita adalah hamba Allah, dan kita mengetahui ada pencipta kita, ada yang memelihara kita, ada yang menjaga kita, ada yang melindungi kita, ada yang memberikan keselamatan dan kebahagiaan kepada kita di dunia dan di akhirat. Dan ternyata Rabb itu, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam yang kita sembah, dialah Allah, telah menurunkan satu-satunya agama yang wajib untuk dipegang teguh dan dipelajari, dipahami dan diamalkan sampai akhir hidup kita. Hal seperti ini insyaallah kita sudah mengerti ya, tapi perlu diulang-ulang kembali, karena tidak sedikit kaum muslimin yang masih belum membuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun ketika kita tanya, siapa Rabb kalian? Siapa Tuhan anda? Siapa sesembahan anda? Kepada siapa anda berdoa? Kepada siapa anda sholat? Dan seterusnya. Insya Allah mereka mengatakan Allah. Kepada Allah kami beribadah. Kepada Allah kami mohon pertolongan. Allah yang menciptakan saya. Allah yang telah melindungi saya. Allah yang menghidupkan, mematikan saya. Dan seterusnya. Tapi kenapa dalam kehidupan sehari-hari kita masih mengambil yang lain? Aturan yang lain yang tidak diizinkan Allah. Am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'lam bidhillah? Apakah mereka memiliki sesembahan-sesembahan yang lain, kata Allah, yang telah mensyariatkan kepada mereka sesuatu yang tidak pernah Allah izinkan untuk dijadikan bagian dari agama ini? Allah pertanyakan kepada kita, am lahum syuraka? Apakah mereka punya sesembahan-sesembahan yang lain yang telah mensyariatkan kepada mereka, yang telah menetapkan kepada mereka sesuatu yang Allah tidak izinkan? Berani sekali kaum muslimin berbuat seperti itu. Bahkan puncaknya adalah ada di antara kaum muslimin yang melakukan perbuatan dosa-dosa syirik. Hati-hati, dosa perbuatan syirik ini perbuatan dosa besar yang paling besar, kezoliman yang paling zolim, kesesatan yang paling sesat. Tidak ada dosa besar yang lebih besar dibandingkan dosa syirik, mempersekutukan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Dan ternyata makhluk itu dirayakan setiap setahun sekali, yang kita akan lihat nanti pada hari Senin besok,
Setiap tahun kita lihat tidak sedikit dari kaum muslimin yang memiliki akidah yang rapuh sekali, keimanan yang rapuh, karena mereka tidak yakin dengan Allah atau salah memahami siapa itu Allah. Berkali-kali Allah mengatakan bahwa Allahu Ahad, Allahu Samad. Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu Maha Esa. Allah tempat kita bergantung. Dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Jelas Al-Ikhlas ini banyak dihafal oleh kaum muslimin. Surah Al-Ikhlas surah yang termasuk surah yang paling pendek dalam Al-Qur'an. Tapi kenapa masih belum juga paham? Setiap tanggal 25 Desember masih ada kaum muslimin dan jumlahnya banyak. Bahkan orang yang ditokohkan pun membolehkan mengucapkan selamat Natal. Tahukah kita apa itu Natal? Natal itu artinya lahir. Selamat atas kelahiran siapa? Selamat atas lahirnya anak Allah yang akhirnya menjadi Allah yang kita sembah. Apakah Allah ridho diperlakukan seperti itu? Coba kita lihat bagaimana Allah berfirman di surah Maryam ayat ke-88 sampai ke-91. Wa qalu takhadha ar-rahman walada, dan mereka mengatakan bahwa Allah yang Maha Pengasih memiliki seorang anak. Ini firman Allah ya. Allah turunkan wahyu ini kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum rasul diutus sebagai nabi dan rasul, sudah ada mereka merayakan Natal. Ketika rasul diutus sampai para sahabat, sampai para tabi'in, sampai generasi berikutnya selama berabad-abad sampai hari ini, mereka merayakan Natal, tapi Rasulullah tidak pernah merayakannya, tidak pernah memperingatinya, tidak pernah mengucapkan selamat. Begitu juga para sahabat dan generasi berikutnya, tidak pernah. Karena mereka tahu tentang ayat ini. Karena Allah mengatakan, mereka orang-orang di luar Islam mengatakan Allah itu memiliki seorang anak. Maka Allah mengatakan, ketika mereka mengatakan Allah punya anak, laqad ji'tum syai'an idda. Kata Allah, sungguh mereka telah membawa suatu perkara yang sangat mungkar. Sangat mungkar, dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Karena berani mengatakan Allah punya anak. Takadus samawat yatafatarna minhu wa tansyaqul ardu wa takhiru jibalu hadda an da'u lirahmani walada. Dan Allah mengatakan hampir saja langit itu pecah, bumi terbelah, dan gunung pun hancur gara-gara mereka mengatakan Allah memiliki seorang anak. Subhanallah. Lihat, apa mereka enggak baca ini? Salah satu ayat di antara sekian banyak ayat Allah mencela dan mengecam. Dan bagaimana bentuk kemurkaannya dengan mengatakan hampir, memang tidak terjadi. Tapi ini ungkapan marahnya Allah dengan mengatakan hampir saja langit itu pecah dan bumi terbelah dan gunung itu hancur ketika mereka mengatakan Allah memiliki seorang anak. Wa ma yanbaghi lahu, tidaklah pantas bagi dia untuk memiliki seorang anak. Dan anak itu dirayakan kelahirannya tanggal 25 Desember dan kita mengucapkan selamat ya atas lahirnya anak Allah. Kira-kira Allah ridho enggak dengan kita? Murka atau ridho dengan kita? Allah murka mengatakan hampir langit pecah, bumi terbelah, bahkan gunung hancur. Itu merupakan kemurkaan Allah yang luar biasa. Lalu kita ucapkan selamat. Selamat itu membuktikan pembenaran akan apa yang mereka lakukan. Benar, ucapan selamat bahwa betul-betul memang anak Allah itu lahir tanggal 25 Desember dan diperingati setiap tahun. Kita ucapkan selamat kepada mereka padahal Allah sedang mencela mereka dan murka kepada mereka. Lalu bagaimana sikap Allah nanti kepada kita? Dalam hadis qudsi, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bukhari dan Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah. Allah berfirman, ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang isinya berasal dari Allah tapi susunan kalimatnya berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Syatamani Ibnu Adam, wa ma yanbaghi lahu ayastumani." Anak cucu Adam ini manusia telah mencaci makiku. Allahu Akbar. Manusia telah mencaci makiku, padahal mereka tidak layak untuk mencaci makiku. Wa kadzabani, dan mereka mendustaiku, padahal tidak layak mereka untuk mendustakanku. Amma syatmuhu iyaya faqauluhu, adapun caci makinya manusia kepadaku, kata Allah. Coba dengarkan.
Adapun caci makinya manusia kepadaku, mereka mencaciku, kata Allah, ketika mereka mengatakan innali waladan, bahwa aku punya anak. Padahal wa anallahul ahadus samad, lam alid walam ulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, walam yakul li kufuwan ahad. Pada Allah mengatakan aku itu Maha Esa, tujuan tempat permohonan, tempat bergantung. Aku tidak melahirkan dan aku pun tidak dilahirkan, dan tidak ada satupun yang serupa dengan diriku. Ketika mereka mencela, kapan mereka mencela, mencaci makiku kapan? Ketika mereka mengatakan aku punya anak. Astaghfirullahalazim. Allah mengatakan wa amma syatmuhu iyaya faqauluhu, adapun caci makinya mereka kepadaku, itu caci makinya apa? Ketika mereka mengatakan aku punya anak. Lalu anak itu pun dirayakan oleh orang di luar Islam. Silahkanlah. Tapi kita akidahnya berbeda. Kalau kita mengucapkan selamat atas lahirnya anak tersebut, yang mana pada waktu itu ketika mereka meyakini Allah punya anak, berarti mereka sedang bersikap mencaci maki Allah. Kita ucapkan selamat atas caci maki kalian. Tidakkah kita paham tentang syariat Islam? Wa amma syatmuhu iyaya faqauluhu, adapun caci maki mereka kepada aku, kata Allah. Bukan kata kita ini. Lihat hadis dalam Sahih Bukhari, hadis qudsi. Adapun caci mereka kepada aku adalah ketika mereka mengatakan aku punya anak. Dan kita ucapkan selamat atas caci mereka ketika mereka meyakini dan mengimani bahwa memang Allah itu punya anak. Ketika pada waktu itu berarti mereka sedang mencaci maki Allah, kata Allah. Lalu kita ucapkan selamat atas caci maki mereka. Mana iman kita? Mana akidah kita? Mana tauhid kita? Mana yang kita katakan bahwa Allah satu-satunya Rab yang tidak punya anak dan tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan? Mana surah Al-Ikhlas yang kita hafal selama ini? Kenapa kita berbuat seperti itu? Banyak kaum muslimin yang hafal surah Al-Ikhlas. Dari kecil kita sudah hafal. Tapi begitu besar, jangankan orang awam, ada orang yang ditokohkan dalam agama ini pun mereka mengucapkan selamat. Tidakkah mereka mengerti bahwa Natal itu bahasa Latin artinya lahir? Lahir, lahirnya siapa? Anaknya Allah, yang akhirnya mereka angkat menjadi Allah. Awalnya anaknya Allah, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang kata mereka Yesus. Lalu mereka angkat pada akhirnya menjadi Allah. Kapan? Kapan mereka angkat sebagai Allah? Awalnya mereka meyakini Nabi Isa sebagai anaknya Allah, lalu mereka angkat sebagai Allah itu sendiri. Kapan? Ini terjadi di tahun 325 Masehi di Konsili Nicea. Sejarah mereka ada dalam literatur mereka. Konsili Nicea, tahun 325 Masehi. Para paus dan kaisar Konstantin yang memimpin negara Romawi pada waktu itu menetapkan bahwa mulai sekarang Nabi Isa yang kita awalnya mengakui sebagai anak Allah diangkat sebagai Allah. Itu tercantum dalam literatur mereka. Mulai tahun 325 Masehi. Sebelumnya pro dan kontra, ada yang masih bertauhid, ada yang mengatakan Nabi Isa itulah hamba Allah dan Rasulnya, tidak dijadikan sebagai Tuhan. Tapi banyak sekali pertentangan dan perselisihan di antara mereka, lalu kaisar mengambil alih pada waktu itu, dan paus yang ada kita satukan, tidak boleh lagi kita berpecah belah, dan ditetapkan tahun 325, mulai sekarang kita anggap ya Nabi Isa sebagai Allah, dan barang siapa yang masih menganggap Nabi Isa sebagai hamba Allah dan utusan Allah, maka mereka ditangkap dan dibunuh. Semenjak itu sampai hari ini. Ini sejarah. Mulai tahun 325 Masehi, mereka angkat Nabi Isa sebagai Allah resmi dari kerajaan, dari Kaisar Konstantin. Dan mulai tahun 325 Masehi, hari ibadah yang tercantum dalam Bible Alkitab, hari ibadah yang tercantum dalam Al-Quran, bahwa Nabi Isa dan Nabi Musa disyariatkan beliau dan umatnya untuk beribadah di hari Sabtu, kemudian berubah menjadi hari Minggu. Kapan berubahnya ini? Hari ibadah hari Sabtu di Bible, Injil maupun dalam Al-Quran sama. Sabtu hari ibadahnya mereka. Tapi mereka rubah menjadi hari Minggu mulai tahun 325 Masehi. Sama. Itu sejarah dan mereka pun tahu. Dan itu pun dalam literatur mereka sendiri. Hari ibadah dirubah. Kita hari Jumat, mereka hari Sabtu.
Syariatnya berbeda, tapi akidahnya sama setiap nabi dan rasul. Tapi mereka rubah mulai tahun 325 Masehi. Kenapa diubah di hari Minggu? Karena bangsa Romawi sebelumnya sudah terbiasa beribadah menyembah matahari. Mereka menyembah dewa matahari setiap hari Minggu. Lalu mereka samakan ibadah juga di hari Minggu. Kita tahu hari Minggu, hari matahari, hari untuk menyembah matahari di bangsa Romawi. Lalu mereka jadikan juga sebagai hari ibadah bagi orang-orang yang beragama Kristen. Sampai hari ini. Lalu mereka sebut dengan Sunday. Sunday. Sun itu matahari, day itu matahari. Sun itu matahari, day itu hari. Hari matahari, Sunday. Lihat bahasa Inggrisnya. Hari matahari. Karena memang hari itulah yang dijadikan waktu hari untuk ibadah kepada dewa matahari. Lalu tanggal 25 Desember, tidak ada informasi tanggal 25 Desember dalam Bible, dalam Injil, dalam Alkitab, dalam Al-Quran, dalam Hadis, di mana saja tidak ada informasi bahwa itulah tanggal lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada. Tetapi itu sudah ada sebelumnya, yaitu diperingati oleh bangsa Romawi setiap tahun tanggal 25 Desember sebagai lahirnya Dewa Matahari. Ini sejarah, dan mereka mengakui. Dan saya pernah mempraktekannya, artinya pernah bertanya langsung kepada beberapa pendeta. Dan mereka mengakui semua, memang tidak ada. Dalam Bible, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, seperti kita dari Al-Fatihah sampai An-Nas, mereka di kitabnya, di kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada satupun informasi tanggal 25 Desember, itu merupakan tanggal lahirnya Nabi Isa atau Yesus, tidak ada. Itu hanya dibuat-buat rekayasa. Disamakan dengan lahirnya Dewa Matahari yang memang sebelumnya sudah diperingati, sudah dirayakan setiap tahun oleh bangsa Romawi. Subhanallah. Jadi perpindahan hari, ini sejarah ya, kita harus lihat bahwa perpindahan hari ibadah dari Sabtu ke Minggu, kemudian yang kedua, ditetapkan tanggal 25 Desember sebagai lahirnya Nabi Isa, kemudian diangkatnya Nabi Isa, yang awalnya anak Allah menjadi Allah, tiga-tiganya ini mulai ditetapkan, mulai diputuskan di tahun 325 Masehi. Lalu bagaimana kita sebagai umat Islam yang melihat bahwa memang mereka mempersekutukan Allah, menjadikan sesembahan yang lain selain Allah? Dan Allah mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kufur, kafir mereka yang menjadikan Allah sebagai salah satu dari tiga Tuhan Trinitas. Kafir mereka itu, kata Allah. Laqad kafara alladzi, sungguh telah kafirlah orang-orang yang telah menjadikan Isa bin Maryam sebagai Allah, sebagai sesembahan. Padahal Nabi Isa tidak pernah mengangkat dirinya sebagai sesembahan. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Sesungguhnya Allah itu Rabbku dan Rabb kalian, maka sembahlah hanya kepada Allah semata. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lizalimin min ansar. Allah jelaskan di surah Al-Maidah ayat ke-72 dan 73. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, menjadikan sesembahan, menjadikan sesuatu sebagai anak Allah, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, maka Allah katakan Allah haramkan bagi mereka surga. Faqad haramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar, dan tempat kembali mereka adalah neraka, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang zalim. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi kalau kita sudah meyakini bahwa Allah pencipta kita satu-satunya, dan wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya yaitu Al-Qur'an sebagai syariat yang kita ikuti, begitu juga perkataan dan perbuatan serta ketetapan Nabi dalam hadisnya, itu pun kita ikuti, kita jadikan standar kebenaran kita, dan kita tidak butuh kepada yang lain, maka inilah muslim yang benar, muslim yang mendapatkan hidayah. Dia tidak butuh kepada selain apapun yang memang hal tersebut tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya.
Dia hanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Apapun yang Rasul contohkan, yang Rasul praktekkan, yang Rasul amalkan, yang Rasul dakwahkan, menjadi kebenaran baginya. Kemudian para sahabat Nabi juga mereka mengamalkan dengan kebenaran. Maka jangan sampai kita melakukan satu hal yang salah, apalagi kesalahan yang sangat fatal. Lihatlah bagaimana anak kita. Kita barangkali insya Allah mudah-mudahan bisa bertahan. Tapi bagaimana anak cucu kita? Yang mereka juga ternyata banyak yang rapuh, dan mereka mengucapkan juga selamat Natal. Mereka share sana, share sini, setiap tahun SMS sana, SMS sini, masih mengakui atau mungkin tidak mengakui. Pak Ustaz, kami bertoleransi saja. Bertoleransi dalam masalah akidah tidak boleh. Tidak ada. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, silakan. Agamaku agamaku. Tidak boleh kita bertoleransi dalam masalah akidah. Karena kita jelas, kita tidak boleh mempersekutukan Allah. Kita harus mentauhidkan Allah. Ini tujuan dari dakwah seluruh Nabi dan Rasul. Hati-hati, jangan sampai nanti anak cucu kita, saudara kita, tetangga kita, siapa saja, akhirnya mereka melakukan dosa syirik atau dosa yang mendekati kesyirikan. Artinya mengakui, membenarkan, dan mengucapkan selamat apalagi kepada orang-orang di luar Islam yang kita tahu mereka tidak akan selamat. Bagaimana selamat? Kalau sampai mati, seandainya mereka tidak beriman kepada Allah, tidak mungkin selamat. Dan kita punya hak untuk menyatakan kalimat seperti itu. Karena kita berdasarkan Quran dan Sunnah, Allah yang mengatakan, Rasul yang mengatakan bahwa mereka tidak akan selamat. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir dari ahlil kitab maupun yang lain, mereka kata Allah akan berada di neraka jahannam dan mereka akan kekal selama-lamanya di sana. Kita punya hak, tidak akan selamat. Yang masuk surga itu hanyalah yang kita yakini, kita pahami, yang kita lihat dalam Al-Quran, yaitu Allah sebutkan yang masuk surga dan kekal selama-lamanya abadi adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tidak ada selamat bagi mereka. Di dunia tidak selamat, di akhirat pun tidak akan mendapatkan keselamatan. Wallahi, demi Allah, kita berani bersumpah sampai mati bahwa mereka tidak akan selamat kalau mereka tidak beriman kepada Allah dan Nabi-Nya, dan tidak beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin mereka selamat. Bagaimana kita bisa mengucapkan selamat? Justru kita mengatakan kalian tidak selamat kalau kalian masih seperti ini. Kita mengasihani mereka karena kita khawatir kalau mereka tetap dalam kekufuran sampai mati. Bagaimana kaum muslim mengucapkan selamat? Allah merasa disakiti, Allah merasa dicaci maki, lalu kita ucapkan selamat atas agama mereka. Berarti bahaya sekali pada iman kita. Kita khawatir, khawatirnya kita Allah menganggap orang tersebut tidak lagi menjadi muslim sejati. Jagalah diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Jangan sampai amal sia-sia, karena perbuatan dosa syirik bisa menghapus seluruh amal yang kita kerjakan selama di dunia. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, maka Allah katakan hilanglah, terhapus seluruh amal yang pernah mereka lakukan selama di muka bumi ini. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami perlihatkan semua amal kebaikan yang pernah mereka lakukan selama di dunia, lalu kami jadikan seluruh amal itu nanti di akhirat bagaikan debu yang berterbangan. Hati-hati, ini amal yang sangat berbahaya, yaitu perbuatan dosa syirik. Atau mungkin kita tidak melakukan perbuatan syirik, tapi kita menyetujui perbuatan syirik, kita memberikan kontribusi perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang lain, atau kita memberikan sesuatu apapun untuk mensukseskan mereka, membenarkan mereka, mengucapkan selamat atas mereka, dan seterusnya. Hati-hati, jangan sampai amal kita hilang percuma. Nanti kita akan lihat bagaimana pembuktiannya di akhirat. Semoga Allah menjaga kita dan kaum muslimin. Allah memberikan hidayah kepada kita dan kaum muslimin. Allah menjaga anak cucu kita. Semoga mereka dan kita semua mendapatkan hidayah dan tetap dalam hidayah di atas Quran dan Sunnah sampai akhir hidup kita dan mendapatkan husnul khatimah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا رب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين وبارك لنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في روهينجا اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم ثبت أقدامهم فانصرهم على القوم الكافرين فانصرهم على القوم الظالمين فانصرهم على القوم الفاسقين فانصرهم على القوم المنافقين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا التوبة أنزل علينا السلامة أنزل علينا التوبة أنزل علينا السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا واسع المغفرة أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة.